Halo guys, gue Oki Jam. Hari ini kita bakal nyobain lagi barang-barang unik terbaru yang ada di channel Oki Jam. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Yang belum like, like juga. Dan nonton sampai habis videonya. Oke, mantap. Yang pertama langsung kita ambil di sini. Gue punya namanya Scratch Note. Wadaw, di sini ini kertas kayak notebook gitu ya. Notebook-notebook gitu, kertas-kertas tulis. Dan bisa warna-warni guys. Ini langsung kita buka aja. Ini harganya kalau nggak salah 50.000 kan gitulah ya. Gua nggak tahu nih, gua belinya di Banggood nih. Wadaw, Scratch Note, kita dapat pensil dari kayu. Ini kayu, ujungnya juga kayu ya, nggak ada pensil-pensilnya. Nah, ini bisa DIY juga guys. Kalian bisa kasih ini dibikin papan tulis dari stick es krim. Waduh, ini bisa mantep jadi papan tulis portable itu. Waduh, ini isinya warna-warni. Kalau kita buka, dia hitam kayak papan tulis gitu. Waduh, pink, hijau, dan biru. Akhir keren banget, gila. Bagian dari yang hitam ini dia tergores gitu. Nih kalau bisa lihat, set, nah, tuh dia tergores gitu. Jadi dia ada lapisan hitam. Kalau kita tulis, ini cuma sekali pakai. Berarti ya satu ini. Nah, misalnya kita bisa tulis di sini, guys. Buat ngingat ujian, 2 + 4. Aduh, gua agak ngilu ini. Agak ngilu nulis ini kayak kuku kita itu kena di papan tulis loh. Kalian bisa ngerasain nggak? Oh, ini bisa pakai kuku juga ternyata, cuy. Tapi ngilu sih, asli ngilu parah. Kalian sekarang tulis angka yang kalian suka di komen. Oke, gua suka 3 angka, kalian tulis di komen. 1 2 3 4 5 kalian udah tulis, guys. Kalau sama, wadaw. Mantep nih. Gini ya, gua kasih tahu dulu. Yang pertama itu gua suka angka 6, guys. Aduh, gua ngilu gua nulisnya. Serius dah. Ini mungkin kalau ujungnya kayak pena gitu ya, runcing. Ini bisa jadi nggak apa namanya, nggak ngilu, tapi ngilu. Oke, angka kedua yang gue suka guys, itu angka 1. Angka 1, kalian ada yang sama nggak ini? 6, 1, dan terakhir itu guys, gue suka angka 3. Wadaw, ini pelangi, keren banget. Kasih like dulu kalau sama, sip. Mantap, gila. Ini ada, ini mirip apa sih? Ini ada satu, ada 10 lembar. Ya, 10 lembar ini. Papan tulis portable tuh, lihat. Kasih stick es krim. Mantep, gila. Harganya murah, 50 ribuan, 613. Mantap, sip. Gue mau kasih tahu kalian dulu salah satu aplikasi keren. Namanya Nox Browser. Kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi di bawah. Atau kalian bisa langsung masuk ke Play Store, ketik di kolom pencarian Nox Browser, dan kalian bisa langsung download dan install aplikasinya. Salah satu fitur yang gue suka dari aplikasi Nox Browser ini adalah privacy protection. Misalnya kalian pingin orang nggak tahu apa yang kalian browser di handphone kalian, nah kalian bisa pakai aplikasi ini. Terus juga bisa memproteksi data kartu kredit waktu kalian belanja online. Nah, jadi bakalan aman kalau kalian belanja online pakai aplikasi ini. Fitur selanjutnya, kalian bisa download video yang kalian suka dari internet menggunakan aplikasi Nox Browser ini. Setelah kalian download videonya, kalian bisa nonton videonya secara offline tanpa iklan dan tanpa internet. Keren nggak tuh? Terus fitur lain yang gue paling suka adalah bisa memblok iklan. Nah, biasanya kalau kita browsing itu kan banyak iklannya. Nah, pakai aplikasi ini, itu iklan nggak ada. Hilang guys, gila, keren banget ini aplikasi. Jadi guys, buat kalian yang mau download aplikasi Nox Browser ini, silahkan cek link downloadnya ada di deskripsi video ini, oke? Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 aplikasi Nox Browser ini di Play Store. Barang kedua di sini gue punya apa sih ini namanya? Magic Slime. Wah, IQ bisa meningkatkan IQ dan EQ, katanya. Gue nggak tahu EQ, AQ, AQ. Waduh, ini FQ ternyata. Sip dah, sip, kita buka dulu. Ini slime-nya bukan yang cair-cair itu, guys. Ini bentuknya padat. Ini kalau gue tekan-tekan, dia padat. Keren banget ini slime ini. Gue baru sekali main slime kayak gini. Waduh, kita coba keluarin semua nih. Waduh, ini slime apa sih namanya? Slime busa atau apa ini? Aduh, dia nggak lengket-lengket gitu loh. Bukan kayak yang cair gitu. Waduh, ini satisfying loh. Lihat. Waduh, gila. Ih, dia kok bisa kayak gini ya? Ini kayak busa-busa gitu. Kayak adonan kue gitu. Tapi ringan. Gila, bukan main. Masih banyak di sini. Gue ambil semua deh. Gila, ini mirip slime yang itu loh. Tapi beda ya. Beda, ini katanya slime juga. Gue nggak tahu kalian pernah lihat orang jual slime atau enggak yang kayak gini guys. Kalau pernah, kasih like, oke? Kalau pernah lihat jualan slime orang, nah kasih like videonya. Sip, ini anehnya tuh ringan dia. Ini bisa kita bentuk aneh-aneh loh guys. Tuh lihat. Wadaw, gila, keren banget ini. Bentuk kayak tai loh. Gila.
Waduh, mau pistol ini mah. Dar. Ini kayak satisfying gitu loh. Kita iniin, rapetin lagi, tarik. Gila, ini satisfying banget. Menghilangkan stres dan kejenuhan pulang dari kantor, guys. Kalian main ini gue jamin hilang stresnya. Ini bisa kita tekan-tekan gini. Widih, gila. Mantep bener, sip. Gue mau cetak si pocong ini dah. Kita cetak mukanya pakai slide. Wow, gila ada mukanya. Kita taruh pocongnya, sip. Mantap. Oke, guys, bar selanjutnya di sini gue punya buat penghalus kuku. Ini apa sih namanya, gue gak tau, pokoknya penghalus kuku. Nah, ini murah harganya nih. 1 atau 2 dolar gitu, sekitar 20 ribuan gitu ya. Nah, ini ada step-stepnya. Jadi kalau kita habis potong kuku, gunting kuku, itu biasanya kan ujungnya itu runcing-runcing gitu ya, nggak halus. Ini udah gue halusin sih. Nah, ini buat ngalusinnya, guys. Ini step 1, ini yang agak kasar. Terus masih lumayan kasar. Ini agak halus. Terus yang ini halus banget. Jadi kita step 1 itu buat mengikis yang ujung-ujungnya yang runcing dulu. Bisa kita habis gunting kuku nih. Kita gosok aja langsung. Ini dalamnya busa ya, spons gitu. Jadi padat ya. Nah, ini step 1 kita gosok-gosok dulu. Kalau udah apa namanya? Gunting kuku. Nah, step 1 kalau udah agak halus. Waduh, gila, jadi halus loh. Mantap, ini baru step 1. Step 2 nya ini agak menghaluskan lagi. Lebih menghaluskan. Nah, ini medipedi, rahasia medipedi di salon-salon itu, guys. Ini dia. Kalian kesal, wah ini lihat kuku gue ini langsung tergores gitu loh. Jadi dia terkikis habis gitu, jadi halus. Mantap, ini rahasia di salon-salon yang 200-300 ribu sekali medipedi, guys. Nah, ini beli 20 ribu bisa berkali-kali kita pakai, hemat, jauh lebih hemat. Mantap, gila. Mulai hari ini gue medipedi di rumah aja. Mantap bener. Ini kita gosok lagi step 3. Langsung kita gosok aja step 4. Ini buat bersihin yang apa namanya, yang halus-halusnya itu, yang lucu-lucu halus. Nah, jadi dibersihkan sama step 4 ini. Tuh lihat terkikis dia kuku gua kan. Dan gila, halus ini sama dengan salon 500 ribuan. Hemat di rumah sendiri aja. Mantep lagi santai-santai. Pedikur-menikur. Wadaw, mantep, sip. Gila, kasih like, guys. Sip, mantap ini. Gua suka. Oke, guys, barang terakhir yang kalian tunggu-tunggu di sini namanya Super Hero Dance Hero. Waduh, ini Iron Man. Tukang besi. Mantep, gila. Waduh, ini ada Tony Stark. Waduh. Mantep, so detail banget ini, gila. Katanya ada lampu-lampunya, guys. Nah, ini ada lampunya, bisa bersuara dan bisa ngedance. Waduh, ini superhero sama semua. Waduh, ini dia nih, gila, maco bener. Tapi unyu-unyu gitu. Kita buka sekarang. Waduh, ini gak ada apa-apa lagi ya. Wadaw, ini gila keren. Tangannya bisa sampai ke atas gitu. Keren, gila. Ini unyu-unyu banget loh. Katanya topengnya bisa. Gila, topeng bisa dibuka. Ini Tony Stark. Waduh, Tony Stark. Tony Stark, oke. Yang benar itu Tony Stark. Gila, unyu-unyu loh. Tampangnya itu sangar, cuman unyu-unyu gimana, karena dia kecil gitu. Iron Man cebol. Aduh, keren, gila. Waduh, ini tombol switch off, on, lighting. Mungkin ini lampu aja yang kanan ini bisa ngidupin. Tapi ini gue suka, tangannya bisa sampai ke atas gini. Mungkin dance-nya gini nanti. Sekarang kita pakai baterai dulu, guys. Wadaw, ternyata dia gunain 3 baterai AA. Yang 1,5 volt. Sekarang gue masukin baterainya 3. Mantep, gila. Waduh. Ini sekarang kita coba hidupin, guys. Hidup kah? Hidup nih. Oh, di kamera nggak terlalu kelihatan karena terlalu terang di sini. Aduh, gila, peyang palanya. Mantep, gila. Lampunya loh di badan, gila, di tangannya juga ada. Keren, lampu di matanya biru, gila keren. Kalau di dalam nggak ada loh. Ini detailnya luar biasa, guys. Kasih like dulu yang suka Avenger, oke? Iron Man, tukang besi, gila. Ini kalau kita kananin dia on, mungkin bisa dance. Kita coba ya. Wow, kasih like, guys. Gila, sini aja, keren loh. Wait, kalau gini keren, guys. Tuh lihat, agak liar cuy. Gila, ini nyawernya mahal, bisa 100-200 ribuan sekali sawer ini. Karena mahal, Iron Man loh. Nah, dia ganti dance. Wah, ini lebih cepat dance-nya. Gila, unyu banget. Gila, kasih like, guys.
100.000 like buat Iron Man. Mantep. Sekarang kita buka topengnya. Langsung hilang di bawahnya seorang Iron Man. Ada. Wah, ini ganti dance lagi. Gila. Burung gua kena Iron Man. Wah, ada. Wow. Waduh, sayang palanya. Nah, ini asli dah, ini paling mantep. Ini gua paling suka yang ini nih. Keren abis loh. Kasih like guys banyak-banyaknya. Sip. Mantap. Gila, keren banget. Mati lampu. Wah, ini kalau kita biarin standby aja, ini bisa jadi pajangan juga. Mantep ini, gue paling suka ini. Sip. Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like videonya. Belum subscribe, harus subscribe juga channel Oki James. Barang unik banyak di sini. Mantep gila. Kalian suka yang mana? Kalian tulis di komen. Ini atau ini gue paling suka yang ini nih. Iron Man, tukang besi. Mantep gila. Kalau sama, kasih like juga. Oke, gue Oki James, and I'll see you in the next video.